Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Vespa. Hahaha. Selamat sore, selamat bekerja. Ini Vespa Sprint. Kalau dilihat itu sekitar tahun 75 kalau enggak 73. Hahaha. Nah, ini mesin Sprint ini istimewa, guys. Tak kasih tahu. Ini aku bongkar mesin. Punya temennya Mas Asyik, katanya orang ngerti hutan. Ini masih original, guys. Mesin belum pernah dibongkar. Jos, tak kasih tahu sebentar. Tak video, Mas. Bloki. Masih 0M, guys. Asli Piaggio. Bentar. Kondisi buring masih 0M. Sangar wis pokoknya tutupnya ngasih karat-karatan. Ini selip nganu kop buring. Sangar ya, guys. Masih mulus sekali. Ini tutup platina masih bagus sekali. Nafurnya magnet paku keling masih ada klipnya ya, jadi kalau bongkar nggak perlu di tracker, langsung muncul sendiri. Terus ini lagi mau aku bongkar, ini sernya sangat sangar, ringnya cuma satu, guys. Ringnya yang satu hilang entah kemana, gondol maling gondol kucing. Kondisi daleman, nafur, karburasi ori, jos, delorto. Ori. Sebentar ya, ini mesinnya tak belai dulu, kita lihat yang di dalam bagaimana. Haha. Oke, guys, aku tak lanjut membongkar mesin, tak lanjut belah mesin. Nah, ini guys, setelah mesinnya terbongkar atau terbelah, bentar, kita lihat kondisi dalaman mesinnya. Widih, ada coro nih, guys. Ada coronya. Coro itu apa? Kecoa, guys. Kondisinya masih sangat bagus, guys. Tuh, bersih ya. Soalnya tadi pas olinya tak tap itu juga warna olinya itu masih kuning, kayaknya dulu itu baru ganti oli terus didiemin ya. Kita lihat kondisi hisapannya, sangat istimewa sekali, guys. Wapik banget, koyo anyar iki, koyo anyar, koyo mesin anyar ya. Kondisi bandul, nanti ini habis ini tak lepas sehernya. Sama ini yang agak susah, pasti nanti nyopot ininya, guys. Baut-bautnya masih kayak gitu ya, muring. Nggak punya kuncinya loh, kalau nanti tak ketok wae yo, tak trip pakai nganu alat ketok, soalnya nggak punya kunci nih. Yang kerengkes sebelah kanan seperti ini. Lahirnya ori seperti itu ya.
gawan ono tulisane si tak wacone madein France wae gawean nganu iki gawean Prancis anu iki guys lahre ono tulisane France anu si habis ini aku tak nyopot ini sile masih orisinil ini si ada tulisane opo iki ono tulisane Corteco berarti kalau sil Vespa orisinil itu tetap ada tulisannya Corteco ya. Yang sebelah sini belum kelihatan, belum tak copot. Oke, tak copot dulu. Nah, ini guys udah tak lepas as bandulnya. Nah, ini nanti tak ceki senter opo ora. Terus ini bautnya setelah tak lepas enggak rusak ya. Cuma ono gripis-gripisane sithik bekas ketutup. Untung enggak terlalu susah pas nyopote. Kayi sik pasang meneh. Nanti tak ceki kondisi kondisi gigi palange benar. Oh, gigi palange wis mulai alus guys ini ya, kerang ini ya. Mulai kerang nanti tak copot si palang ganti. Terus nanti yang mau diganti mungkin lahar, sil, terus sama si palang sama kampas koplingnya ya, mungkin pasti ini udah rusak kampasnya. Oke, guys, aku ulangi sekali lagi ya. Jadi setelah mesin Vespa Sprint ini yang pertama kalinya bongkar mesin dari pabrik dari baru itu belum pernah dibongkar, dan sekarang ini pembongkaran pertama kali aku yang bongkar ya. Kondisinya itu seperti yang tadi dijelasin. Mungkin untuk pembongkaran ini cuma mau diganti laharnya, lahar bandul kanan kiri sama sil bandulnya, terus sama gigi palangnya. Ini dari baru gigi palangnya, masih lumayan ya, masih bisa dipakai sebetulnya, tapi alangkah lebih baik ganti sekalian biar jos ya. Untuk tahap berikutnya ini aku mau bersihin kotoran-kotoran ini. Terus untuk pengapiannya besok pas dirakit itu tetap dibikin platina ya, tetap dibikin standarnya dan bawaan Vespanya gitu. Untuk bloknya ini belum tahu mau pakai blok ini apa mau diganti, soalnya ini masih 0M, jadi rasanya itu iman-iman kalau mau dikolter ulang ya. Mungkin besok cari blok lain. Terus yang ini biar disimpan aja, soalnya iman-iman wong Jawa ya, emang kalau barang langka itu jadi iman ya. Ini kondisi Vespanya, ini udah dongkrok sekian lama, entah berapa tahun, dan sekarang coba mau dibangunkan kembali mesinnya. Siapa tahu bisa bejo menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk
ini gear primer sekundernya ini, tutup platnya ini masih sangat bagus sekali guys, dari bawaan orisinilnya ini kayak gini. Ini seal ori guys, orisinil. Ini plat ini kopling. Nanti mungkin ini cuma diganti kampasnya ya, soalnya kan udah terlalu tua, kalau nggak diganti yo kurang sip. Ini knalpotnya. Oke ya udah. Untuk video pembongkarannya mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasih. Nanti untuk video perakitannya mungkin bisa di video aku atau bisa di video Mas Azifas ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton video Dokter Vespa. Ini salah satu keajaiban ya. Suatu sejarah ya. Pembongkaran mesin Supreme masih orisinil, belum pernah dibongkar dan sekarang mau dibangun lagi, mau dihidupkan lagi mesinnya. Oke ya udah, sampai di sini video pembongkaran mesin Supreme orisinil dari sini aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu bahagia guys. Salam Vespa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.